Oke, Apa? saya nikahkan dengan engkau Siska Juniati binti M. Ali Umar yang walinya berwakil kepada saya dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Saya terima menikah Siska Juniati binti Ali Umar dengan walinya diwakilkan kepada Bapak dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Sih, barakallahu lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami hormati, kedua calon pengantin, para saksi, kedua keluarga baik yang ada di dalam ruangan atau yang di luar ruangan ya, yang hadir pada kesempatan ini. Pertama dan utama sekali mari kita sampaikan puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini insyaallah akan dilaksanakan proses akad nikah antara saudara Riki Andi Putra ya bin Bakhtiar kelahiran Simpang 5 Oktober tahun 1993. Nanti akan menikah dengan saudari Siska Juniati binti M. Ali Umar almarhum. Kelahiran Dumai 8 Juni tahun 1996. Nanti wali nikahnya adalah Sudakanu Yuda Septiawardi yang berwakil wali kepada penghulu di KUA Kecamatan Semangal Mati. Jadi kami sebagai penghulu di sini nanti langsung akan menjadi wali sebagai perwakilan dari wali nasabnya ya. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita mulai terlebih dahulu proses akad nikah yang suci dan bersih ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillah Baik, sebelumnya silakan dulu. Adik-adik kedua pengantin salami ayah ibunya yang ada di sini dulu, emaknya. Minta restu. Cium tangan emak. Mertuanya juga. Ah, salami. Kalau ada juga saudara kandungnya, Pak. Silakan kalau ada saudara kandungnya, boleh disalami juga. Ah, silakan. Baik, kita lanjutkan. Kami pandu dulu kedua pengantin ya. Kemudian dua saksi, mari kita sama-sama dulu menyerahkan diri kepada Allah. Beristighfar dulu, minta ampun ke Tuhan. Mungkin ada dosa-dosa yang mesti wak minta ampun yang boleh lancarkan ikannya. Mari sama kita baca istighfar 2 kali salam dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazim la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panggilan siapa? Ike. Ike. Rike ya. Rike dibaca syahadat dulu ke? Syahadat lah. Mengucap dulu. Baca syahadat. Karen sana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Kan enggak takut ya. Nah, kalian sudah siap deh. Bagak-bagak nih. Siapa panggilannya? Siska. Baca syahadat dulu. Artinya aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah.
Riskan rogila maknya. Jadi kini nangka baca dulu dia kaya. Apa nangka kaya jawab dia kaya. Lah tahu nangka dibacanya. Bekok basalam. Alah lah dah. Patang tak marah jara. Ya. Jadi karena berwakil berbeda dengan biasa ya. Nah, pertama beko Pak Panggia, Rike, ya Pak ya. Bapaknya Pak Penghulu maksudnya. Saya nikahkan Siska Juniati binti Ali Umar yang walinya berwakil kepada saya dengan engkau. Maharnya seperangkat salat tunai. Kita nanti Rike saja lah. Oke. Saya nikahkan dengan engkau Siska Juniati binti M. Ali Umar yang walinya berwakil kepada saya dengan mahar. Mahar mana? Apa maharnya? Oh, uang ya. Oh ya, uang tunai 1 juta rupiah ya. Oke. Oke, baik. Kita ulangi. Oke. Saya nikahkan dengan engkau Siska Juniati binti M. Ali Umar yang walinya berwakil kepada saya dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Jadi jawabannya, saya terima menikahi Siska Juniati binti M. Ali Umar yang walinya berwakil kepada Bapak dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Coba dulu. Saya terima. Saya terima menikahi Siska Juniati binti M. Ali Umar yang walinya berwakil kepada Bapak dengan mau coba penghulunya juga Bapak penghulunya dengan mahar dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Tunainya di belakang ya. Dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Ah, itu besar. Saya terima menikahi Siska Juniati binti Emakli Umar walinya berwakil kepada Bapak dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Coba. Saya terima menikahi Siska Juniati binti Emakli Umar walinya berwakil. Berwakilnya? Nah, walinya berwakil tadi kan? Walinya berwakil kepada Bapak dengan mahar uang tunai 1 juta rupiah. Tunainya pulang ujung dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Coba dengan mahar. Dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Coba deh sekali. Nah, coba deh ya. Rike. Saya nikahkan dengan engkau Siska Juniati binti M. Ali Umar yang walinya berwakil kepada saya dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Langsung nyalain. Yuk Pak nyalain. Saya terima. Pas tunai yang tadi kita langsung saya terima ya. Yuk Pak yang tadi nih. Terima kasih. Saya terima nikahin Siska Juniati binti M. Ali Umar walinya berwakil kepada Bapak dengan mahar 1 juta rupiah tunai. Pakai uangnya deh. Nah, pakai uangnya dengan mahar. Kacak lainnya. Iya, coba sekali. Saya terima menikahi Siska Juniati binti M. Ali Umar dengan walinya. Iya, dengan walinya berwakilan kepada Bapak. Iya, boleh. Iya. Dengan mahar tunai 1 juta. Tunainya terakhir dengan mahar uang 1 juta ya. Ya, dengan mahar uang 1 juta rupiah. Tunainya di belakang. Baik, kita baca khutbah nikah dulu. Kita singkat. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzal sakinata fi qulubil mu'minin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi washabihi ajmain fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatin liqaumin tafakkarun. Faqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahu azim wa shadaqa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Okay. Ah, boleh ya? Saksi, para ustaz, nah, siap. Siska Juniati namanya. Siska nikah sama Riki, ikhlas nikahnya. Itu diwakilkan nikahnya, walaupun tidak ikhlas kan. Tidak ada yang masalah ya. Pak, coba sekali dulu salam deh. Riki, saya nikahkan dengan engkau Siska Juniati binti M. Ali Umar, yang walinya berwakil kepada saya dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Terima menikah Siska Juniati M. Ali Umar binti M. Ali Umar dengan walinya diwakilkan kepada bapak dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Oke. Langsung coba ya. Oke. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Rike, Pak. Saya nikahkan dengan engkau Siska Juniati binti Emali Umar yang walinya berwakil kepada saya dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Saya terima menikah Siska Juniati binti Emali Umar diwakilkan kepada bapak dengan mahar uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Walinya kata di tengah ya. Walinya diwakilkan kepada bapak ya. Oke. Ya. Ambil anggok lo. Oke. Saya nikahkan dengan engkau Siska Juniati binti M. Ali Umar yang walinya berwakil kepada saya dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Saya terima menikah Siska Juniati binti M. Ali Umar dengan walinya diwakilkan kepada bapak dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Coba dulu saksi ya. Namanya siapa coba dulu? Coba namanya siapa namanya? Siska Juniati. Nah. Alah. Ah, kan nama aja nak tapi kenalan dulu. Tanya nama dulu, saya nama dia. Itu ya. Nama salah tuh. Nama sia yang masalah ini. Ah, kan. Apa siapa nama dulu? Siska Juniati ya. Tadi Juni Juli ini ada dua Juni. Coba balik dulu salah nama nampaknya. Siapa namanya? Siska Juniati. Ah, tapi deh. Beko beda nama lain, mana nampak nikah, beko kan? Coba balik jawabannya balik dulu. Saya terima. Saya terima menikah Siska Juniati binti M. Ali Umar dengan walinya diwakilkan kepada bapak dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Oke, okay. Ya, tidak ada rencana. Ya, tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Rike, Pak. Saya nikahkan dengan engkau Siska Juniati binti M. Ali Umar yang walinya berwakil kepada saya dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Saya terima menikah Siska Juniati binti M. Ali Umar dengan walinya diwakilkan kepada bapak dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Padahal kan uang palingnya dua kali kan ya saya. Ya. Enggak ada yang berulang dua kali kata-kata ini ya. Jalan deh. Kadang dulu kadang sekali lagi. Coba ulang lagi coba. Saya terima menikah Siska Juniati binti M. Ali Umar dengan walinya diwakilkan kepada bapak dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Ah, ya. Nah. Pertahankan deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rike, saya nikahkan dengan engkau Siska Juniati binti M. Ali Umar yang walinya berwakil kepada saya dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Saya terima menikah Siska Juniati binti M. Ali Umar dengan walinya diwakilkan kepada bapak dengan mahar uang 1 juta rupiah tunai. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan disahkan oleh dua orang saksi tadi, maka kami selaku penghulu menyatakan pernikahan Riki Andi Putra bin Bakhtiar dengan Siska Juniati binti Amali Umar sah secara agama dan sah menurut aturan pemerintah. Ya. Kalah lah cik lah. Alah sudah. Silahkan dibaca. Siap tak? Yang gini, cik. Prosedurnya kan. Ya. Kalian salah. Teruskan di sini. Sikap taklik Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 15 September 2023 saya Riki Andi Putra binti bin Bahtiar berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Siska Juniati binti M. Ali Umar dengan baik. Mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam kepada istri saya tersebut menyatakan saya menyatakan sikap taklik sebagai berikut: apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar. Saya tidak rida. Rp10.000 uang Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya atau jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada pengadil agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut, menyatakan kepada dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Pasaman 15 September 2023. Suami Riki Andi Putra. Baik, Riki paham nanti baca ke? Dengar Riki. Oh, satu di tukang teko. Jangan dilanggar nak. Oke, datang nanti. Datang nanti. Tunggu lagi, cik penal lagi. Tangan kan ya, nak? Cik tangan baru. Ada tiga lagi. Ya, kau tak tanda, tangan tangan lagi. Okay. Cik lagi deh. Wah, nama dia lagi. Ya. Sekarang. Ah, betul. Baca lagi. Stop. Ya. Terus kan ada surat lah tahu ini katakannya. Baik.
Baik, diserahkan mahar tadi. Ini dari sini. Sambil duduk aja dan nampak kamera. Berhadapan. Oke. Silakan mau dihantar. Sambil duduk aja ya. Salam kim dan santai. Nah, inilah. Pesan mahar. Mari. Cukup 1 juta titik. Baik, itu isinya. Lah dia tahu. Alah. Kok kurang mereka bawa sama itu ya. Nah, kasih cek sal. Kasih. Kasih bukunya. Kasih cek sal. Oke, akhirnya. Nah, kasih kamu. Mada kamera. Oke, arahkan kamera. Oke. Cek dulu. Sarang-sarang. Dua tangan cek. Oke. Mada kamera. Tak bersih kok. Kecil dia tanya, Pak. Okay. Jadi Rike sama Siska ke buku nikahnya lagi tadi sama kalian. Cuma izin bakal sambil pertama buku pun jago ya. Ya. Jago lelo. Jangan sampai rusak. Jangan sampai hilang. Jangan batuka. Jangan bertambah ya. Paham ya? Jago kalau ada masalah kalian selesaikan lelo deh. Jangan sampai dibuat kapan-kapan kamu untuk perceraiannya. Jangan sampai berpisah gitu. Nah. Ya. Okay. Baik, untuk menutup acara aku, berdoa awak dulu ya. Berdoa awak sekarang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah al-ma'in. Allahumma salli wa salli mubayat ala sinu Muhammad salatan tumina biha min jamil ahwal wal afad. Wa taqadirana biha jamil hadai. Wa tutahiruna biha min jamil syai'an. Wa tarfa'una biha indaka ala durajan. Wa tuballiguna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya maulana sami'un karibun mujibu da'wat. Wa ya qadil hajjati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif qulubahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif qulubahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif lubahuma kama alafta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Aisyata wa Khadijata kubra. Allahumma aftah lana abwaab al-khair wa abwaab al-barakah wa abwaab al-ni'mah wa abwaab al-rizqi wa abwaab al-fuwah wa abwaab al-siha wa abwaab al-salamah wa abwaab al-afiyah wa abwaab al-jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah bila akhirat ya sana tawqina alhamdulillah walhamdulillah. Baik, demikian proses acara akad nikah kita. Dari kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri selamat kepada kedua pengantin. Kita doakan ya, Mak, mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sampai nanti akhir hayat ya. Kami akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi, ya, Mak. Hah? Tahu, tahu. Jangan. Mak tu, Mak tu mana itu, Mak? Ha? Hah? Tu, Mak, boleh? Ha, jadi. Terima kasih. Jadi. Oh, semua anak lampu, ya? Anak yang gagah. Afiq baru, ya? Ya, ya. Oh, adik ya, Kak Syirah. Oh, iya. Adik, kan doang saya. Oh, iya. Ya. Oh, iya lah. Iya, iya. Jadi, laki-laki. Oh, iya. Cik Lel, nanti boleh ya? Alhamdulillah.